Untuk acara selanjutnya, yaitu acara yang ditunggu, pengajian akbar, mauidhoh hasanah, siraman rohani yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kyai Haji Hasan Wahyudin dari arahan. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdu abdin mu'tarifin bisidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatidzah, para sesepuh, binisepuh, tokoh masyarakat. Ingkang kula hormati Bapak Guru beserta staf lan jajaranipun, Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus tuan rumah kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara Walimatul Arus pernikahan. Moga-moga saged membina keluarga Kang Sakinah. Amin ya rabbal alamin. Kula lan panjenengan sami sedaya Kang Samia hadir puniki uga, moga-moga keparingan nikmat rahmat barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena pernikahan itu adalah sebuah ibadah kang paling dawa. Ibadah kang paling suwe inggih punika nikah. Karena wong sembahyang paling rong menit telung menit. Wong puasa paling mung sebulan. Lunga kaji mangkat singkene sampai tekang balik maning patang puluh dina. Tapi bakal wong nikah mulai ijab kobul. Mulai kobil tu nikah hahawa tazwi jahabidhalik. Maka mulai detik kuen KB yang dilakukan oleh kedua mempelai itu adalah semua menjadi ibadah. Sedodok barengnya, seguyonane, semangane, seciwit-ciwitane, seturu barengnya kuenku ibadah KB. Jadi ibadah kang paling dawa inggi puniko pernikah. Pernikahan maka bagus-bagus ya pernikahan nalika nekula lan panjenengan sami ngelaksanakan pernikahan supaya dadi keluarga kang sakinah. Ya apa aja kang dasare inggi puniko dasaraken kula lan panjenengan sami
nikah itu belajar ibadah maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngibadah lanang ing lakine, ngibadah lanang ning wadone. Ketika kula lan panjenengan sami meniatkan segala sesuatunya itu untuk ibadah, itulah tujuan kehidupan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala nyiptakaken jin, nyiptakaken manusia inggi punika kanggo ngibadah ning Gusti Allah. Dadi nalikane kula lan panjenengan sami iku jalanakan ibadah maring Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ajailok ngarep-ngarep bayaran sing sejene Gusti Allah. Dadi nek uripe sesak bae dugal bae, kenapa? Karena ngarep-ngarep bayaran sing sejene Gusti Allah. Masih ngarep-ngarep bagusnya tangga, masih ngarep-ngarep ya kan lomane wong wong sugi. Kadang-kadang kenyataannya ki embusi wong sugi sing medit, embusi sing melarate sing arep-arep. Iya, dadi ini wong sugi dituduh medit, kenapa? Karena sampeyane ngarep-ngarep dipahin ning wong sugi. Bakal sing orang ngarep-ngarep ngarani medit boleh? Beling, dadi ini ngarani kaji kun medit yang dikane ngarep-ngarep dipahin. Jadi sebenarnya wong sugi sing medit apa sing melarate sing ngarep-ngarep dipai. Iya, jadi aja gampang ngarani wong sejen iku medit, yang kadang-kadang medit ya kan gara-gara kitane ngarep-ngarep bakal ngarep-ngarep sing menusa paling oli iku sesek baik. Iya jare kitane baik ora gawe cimplo dikirimi tanggamu pengora, ya maksa bae ana sing ngancim sira majemur anake kitane akeh nirime mung loro kece ora. Iya ora ya. Lah ya iya semono wis dikirimi ka masih angger mucap-mucap maken undak sing ora dikirimi ya tambah ngancil. Ngancil-ngancil, makanya kula lan panjenengan sami dalam pernikahan itu adalah mempersatukan. Makanya nikah dalam bahasa lainnya itu disebut juga dengan kawin. Lo kawin aja kasar mencari sapanung saking orang arti baka kawinan ku jekang satuan. So singaran kawin ku asalnya bahasa di bahasa Jawa, bahasa Indonesia, apa bahasa Arab? Iku kata kawin ki asal yang sing bahasa Jawa apa sing bahasa Indonesia apa sing bahasa Arab? Kin ki asal ya ki sing bahasa Arab. Kawin-kawin ku bahasa di Jakarta bahasa Arab. Kawana yukawinu takwinan, maknanya apa aja kan kawin? Kawana yukawinu takwinan maknanya nyusun kawin hadihil jumlah, susunlah kata-kata di bawah ini kan mengkonon bakal ning madrasah ujian kawin hadhil jumlah, susun jumlah ini, susun kata-kata ini. Berarti kawana yukawinu takwinan atau kawinan adalah menyusun tatanan kehidupan dari keluarga kang maune beda wong sejen dulalen kenal baik gak beli, tapi begitu anak ijab kabul tersusun kan besane kita kian besane kita kan mantune kita kian mantune kita kian anake kita kan juga dadi anake kita. Kapan itu terjadi? Setelah anane ijab kabul. Jadi ya disusun, termasuk kon nenek gawe anake kudu disusun siapa ngesor siapa ndhuwur kok. Ya arane kan kawin kan. Nah, begitu sudah ijab kabul, iya kan? Ya ketika naib mengucapkan kan qulna a'udzubillahi minasyaitonir rajim, iya kan? Terus diucapkan, iya kan? Kokon apa? Kokon mengucapkan ijab kabul, saya nikahkan, saya kawinkan, iya kan? Saudara Novi kepadamu, saudara Riko dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Riko ngucap terima kula ngonkonon kopil tuh, iya kan? Atau dengan bahasa yang lainnya. Mulai saat itu ya sudah tersusun dan sinopi adalah sah dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah miliknya Riko. Jare bahasa Indonesia mah dari Sabang sampai Maroke, ning tengah sing enak hutan Kalimantan.
bener beli sih kita ngomong gitu. Iya, Sabang sampai Merauke, bahkan yang tengah kan alas Kalimantan kunku. Iya kunku ya. Jadi semuanya halal dan akan dijadikan sebagai nilai ibadah. Makanya untuk membina keluarga yang sakinah, syarat dasare apa aja kang? Niatana kanggung ibadah maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena demene lanang ning sing wadon itu adalah nikmat kang nomor siji. Karena sepira manusia hebate, sepira gagae, sepira gantenge, sepira sugie, tapi bakat durung duwe rabi masih dlangap dlongop. Sepira ya sepira hebat yang Nabiullah Adam alaihi salam diciptakan dari Allah subhanahu wa ta'ala kongkon meneng ning suarga, dan apa baik sing ana ning suarga cek ngosirah kabe ya umay bagus ya kan kapale ya kendaraane buah-buahane seluruh apa yang ada di surga iku kanggo Nabi Adam. Tapi ya ternyata Nabi Adam masih dilangat dlongop, masih gulati batur. Masa kita urip kaya kenen baik ya kan. Nabi Adam dipai segala-gala di suarga masih kelangan ya lah. Makanya sok baik sepira manusia hebate di alam dunia sawah amba umai bagus mobile anak jabatane duwur, tapi beli duit rabi ya sekali titen anak baik waketer celangap celungup. Iya kan, iya tadi jaga. Jadi nikmat saking Allah Subhanahu wa taala dipertemukannya dirimu dengan pasangan di dalam kehidupan. Begitu bertemu, apa niate inggih punika ibadah maring Allah Subhanahu wa taala. Karena nikah inggih punika sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menciptakan generasi kang keparek kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena uripe kula lan panjenengan sami ning alam dunia kang paling penting inggih punika ibadah maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejene kuwon jakan ora penting. Ini dadine jagat ruwet ki nganggep kabeh ki penting, duit penting, jabatan penting, kenal bupati penting, kenal polisi penting, semua dianggap penting. Akhirnya urip dadine ruwet karepe dhewe. Kenapa? Karena menganggap semuanya penting. Padahal kang paling penting ing dalam uripe kula lan panjenengan sami inggih punika Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah itu, maka nikah itu diniatakan awalnya kelawan ibadah, membina keluarga sakinah. Tanpa niatan ibadah akan susah menciptakan kesakinahan di dalam kehidupan rumah tangga. Kenapa? Karena masih mengharapkan balasan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau niatnya ibadah, semuanya akan jadi adem, semuanya akan jadi ayem, semuanya akan jadi tentrem. Wong sing wadon ya kan kongkon bakti ning laki kin ki perintahe Gusti Allah apa perintahe kuwo? Perintahe Gusti. Nah, baka sing ngongkon Gusti Allah berarti sing nyadat. Halo. Baka sing ngongkon Gusti Allah berarti sing nyadat Gusti Allah, sing bayar Gusti Allah. Jadi ana urusan beli karo makhluk, ana urusan beli langka. Mung karena kita nih orang ngarep-ngarep balasan sing Gusti Allah konon ora. Iya yang kita nih bisa dewek apa-apa gak wis orang aku ning Gusti Allah ku. Masa aja kan sok wae titianan manusia zaman sekian. Nah, ada wong sugi. Nah, ngapa tika bisa sugi? Ngomongnya apa? Ya kita ini wekel mukayane, solot mong sawah. Baik, iya kan? Iya, Gusti Allah yang beli. Langka wong zaman sekin mah, serok ditinana. Iya kan? Takon kuwo, kenapa wo bisa datiku? Wo ya karena kita tim sukses yake, modalnya baik, gede, beli ngaku sing dadekaken Gusti Allah. Tuktil mulka man tasya wa tanzi omiman mimanta saya sing dadekaken ya Gusti loh ya bagian Gusti Allah gaje kang ari tim sukses siapa dijelekenak bae mangsa dadi ya tuduh dadi sing hebat ki tim sukses apa Gusti Allah.
Ya ning zaman akhir kan jarang wong sing ngaku kiyen aulia Gusti Allah. Sing lanange duwe Rabi Ayu takona, sira rabine Ayu mekonon kawiti pirit we 40 dina jere ngakalane. Iya mangan cengkaruk sakane ke rabine kita Ayu. Semua orang ketika dipertanyakan dalam kehidupan mayoritasnya jawab aulia dewe Gusti Allah. Ilah ya makane uripe ruwet. Ya kenapa ya? Karena perangsane oliye kita dewe padahal sing bagi rezeki di dalam kehidupan kula lan panjenengan sami inggih punika Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika beli ngakui mari Allah Subhanahu wa taala uripe tugal bae nafsu bae tim sukses kubu sing malang melintang apa ngomongnya hei lamun laka kita kubukin mangsa dadia bagian modalnya pirang-pirang kita sih ngandang bitingnya kubukin kita kontroli baik enggak dina akhirnya mengaku dirinya yang mensukseskan kubu sok tonton begitu bocah kinore tidak deka kenapa apa pasti musuhi kubu serok dalam ya kenapa? Karena perangsanya sing dadeka kenapa ke? Dewek. Tapi kalau berjuangnya kulaklan panjenengan sami itu karena Allah Subhanahu wa taala, ya begitu tadi. Ya wis kersane Gusti Allah. Begitu kita ora didadekake kenapa-apa, yang kita meniate gemban bantu kabeh amalan bakal dicatet maring Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan seorang istri bakti karo lakine, bahkan masih ngarepaken kebaikan ning lakine, masih sesek weteng. Lah ya iya karena kita ngarepe bayaran sing laki ora ilok ngarep-arep bayaran sing Gusti Allah. Begitu kita jadi wong wadon tugasnya kongkon bakti ning laki sing ngongkon Gusti Allah dia wis karim bakti apa yang kok dibayar ning Gusti Allah. Kita kan beli ngarep-arep bayaran kebaikane laki akhirnya kan sesek begitu digawe kaken wedang wedange beli dinung dugal beli mesti mekelake lah kita pegel-pegel gawe wedang ora di mek-mek kacan bener akhirnya digawe wedang wedang beli dinung pikiran beli pikiran dugal maning ora dipagawe kaken panganan panganan ora di mek-mek kacan nafsu beli nafsu iya kan waya turung geli bagaimana mengkel beli lah bakal urip kaya konon geli setruk wah ya kenapa karena masih mengharapkan kebaikan dari makhluk dari suami tapi sok si kita bakti ning laki karena perintahnya Gusti Allah wong lanang keteka kita kudu ngormati dasare perintahnya Gusti Allah gawe kaken wedang iya kan aja wedangnya beli dinung ya aja dipikiri kari dinung dewek bagaimana si doyan enak beli makananku enak beli nah sampiannya makanan beli leh ya iya sesek baik sakane gak lah ya iya tugasnya kita wong wadon ngormati wong lanang iya semujar yang kono kita mesti kongkon yang Gusti Allah sing nyadat Gusti Allah sing bayar Gusti Allah aja ngarepakan bayaran sing wong sesek wetenge ya lah ya iya suguhi mangan wong lanang beli gelembangan ya mangan maning lemu ukurannya kesro ngorong kuun mah disukui wetang ora dinung pikiran nyukui mangan ora dinung ora dipangan mikir iya kan terus dituru ngelibak bae pikirannya geli setruk nah, makane niat dasar ibadah ya kulak lan panjenengan sami inggih punika ngibadah maring Allah Subhanahu wa ta'ala maka oh, contoh-contoh keluarga sing bener-bener ibadah maring Allah yalah kadugane lah kagegere lah katukare apa maning baka kandane tentang keluargane kanjeng Nabi sing arane Siti Khadijah begitu nikah karo kanjeng Nabi langsung bikin surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini saya Khadijah dengan ini menyerahkan seluruh harta saya kepada suami saya baik itu harta yang bergerak ataupun harta yang tidak bergerak saya kuasakan kepada suami saya Khadijah pengen lah iya Siti Khadijah mah enggak jaga nggo sampean ngarep entok arep prakat dunyane kita wis nggo sampean kabeh nah masih ana beli wong sing kaya konon nah coba orang tinggal ngelakan kabe ngomong modalnya kurang ngomong ngadul sawah ya mana sawah mbok kira dikit kin mah warisan sing bapak ya yakun mah kau dijakin kumua
Lah iya ya kok dicepengen mayor leles kan cek entok nak. Iya cekeng iya panik. Ngapa? Ya kan mah weruh kok dijae sing dikuasakaken Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi bareng kuwon mukamat kandang haur waya prakat kabeh jirang. Napa Khadijah menguasakan kepada Rasul? Ya karena weru jujure, iya kan? Weru sipate, weru sikape. Makane yang dibina dasar pertama kali apa? Kesolehan kehidupan kula lan panjenengan sami. Maka nalikane istrine soleh, wis aja pikiran duit mangsa diampur-ampura kena. Bakal rabine karepe dhewek ya pragat mangsa. Nguru ngasih ora penting-penting ditokoni kabeh. Iya? Lah ya iya sampai tekan kurang sing lanange blioli-oli duit ki lur duit dhewek mung dina Selasa dina Rebo. Ya ya sekin kan kono ora. Lah ya iya wong lanang ora nekakaken duit akhire melu gabung beli kepol apa mengkelompok 10 kah. Iya sing padu apel Pancasila bae kah? Iya 2 juta ora kan oli ya kah. Wis menengah dikane aja jelingak jelenguk nglateni wong maning. Wong sing kune kok suwane merkentet nusup. Dukane nglateni. Lah ya iya, dadi jekan. Dadi kehidupan kula lan panjenengan sami rumah tangga kudasari apa? Dasare ngibadah maring Allah Subhanahu wa taala. Mun mau pengene lakine soleh, anake padha nurut, dunyane ana, mobil ana, cawae ana, pekayane dadi pengen kin keturutan pengen langka wa rumah tangga mekonon ku anane ning dalam dunia hayalan. Kadang-kadang enak blenak ku dalam sebuah bayangan kedergah. Sing wadon bayangaken kita lamun duwe laki gagah ganteng pinter pakayane anak hidupku akan bahagia prangsane. Bakal wong tua pengen mengkandaku jelas bakal laki ganteng laraning weteng laki suki laraning. Hei, laki ganteng laraning weteng, laki sugi laraning ningati sok ditenana. Lah ya iya sakane ga luru laki ku saja mekakela-kela. Lah syaratnya aja kang sing penting siji lanang. Iya, sing lanange ya wis aja kedulen-dulen pengen luru istri sing salihah, sing ayu, iya kan? Ya turunane jelas wis bangsa nemu. Ya tapi dasarnya kan hadis bagian hadisnya jelas yang ketika beli mampu harus ngomong apa hadis ya hadisnya kan jelas wong lanang luru rabi bagusnya priben hadisnya jelas wan kingul mar'ata li arba'in nikahana wong wadun syaratnya papat siji li jamaliha karena ayune loro li diri apa loro li nasabiha karena nasabe telu li gina lima liha karena harta hartane papat walidiniha karena agamane dadi milih wong wadon kira-kira dadi rabiki sing ayu anake wong sugi nasabe jelas agamane kuat bener ya papat syaratnya. Nah begitu waya prake ngulati sing jejek syarat papat anak beli ya anak-anak mah anak munggelem tak beli hari anak mah anak ayu anake wong sugi nasabe jelas bareng sirane melarat blesak ya masa kelemah ya makane sing arane kawinan sing arane nikahan itu yang deleng ning ukuran kita nih siapa anake siapa aja kaya baridin nuripku anake rang desa pocong kadre tukang meluku demene anake surat minah kelakon beli lah beli wah kelara-lara nah makane hunna libasul lakum wa antum libasul lahun lanang kelambine wadon kelambine jadi ya bakal luru kelambi sing seukuran muru awake cilik ngemete XXL ya gelombrang gelamber muru awake gede ngemete ukuran M ya seret budet. Ya jadi ya sing seukuran ya kan kita wong semene ya luruwe wong semono ya terus aja blaga-blaga aja sobut-sobut aja sombong kaderga uripe kulak lan panjenengan sami ya kan kepengenan kulak lan panjenengan sami beli kabeh bakal keturutan makane sing sabar
Ini bakal rumah tangga aku aja serius-serius banget turipku. Kadang-kadang rumah tangga aku sih serius banget. Kandang mekenin serius, aku seguyon beng rumah tangga. Kira-kira ngakak-ngakak bahaya kanggal dinaku. Tapi yang rumah tangga aja perengat, perengut wong lanang apa, jorah makaya-makaya. Ya hari-hari pegawian, menggawe mangsa. Urungan, ya karena tidak ada laki-laki yang menginginkan istrinya itu sengsara. Kabeh wong lanang ketika nikah bercita-cita untuk membahagiakan istrinya. Ya kan, ya cuma kadang-kadang ya durung sanggup. Ya, nah, makanya dielingakan pernikahan kulak lan panjenengan sami di dalam kehidupan yang kabeh gawong ki pengen rumah tangga bahagia mung dalam pikiran kita bakal bahagia iku uripe ana segala gala. Yakin bakal urip ana segala gala bahagia. Halo, yakin yang maksudnya yang ngake sing duwe segala gala umae bagus yang nganggar pada pegatan lo sampe delengen artis ayu ganteng sugi yang dibanting jerabine aja nyeputaran wabloli ning kene mah lah ya iya. Jadi apakah ketika cukup segala-gala hidup kita akan bahagia? Yang enggak juga sih. Ngarti sugi-sugi mobil ana muma bagus sing wadone ayu lanange ganteng tentrem beli ke sing bubar malah ning kene sing padha melarate ya ora iya aku ora iya sampe takang duwe putu. Iya, jadi yang namanya kebahagiaan itu bukan berdasarkan harta dan benda, tapi bagaimana kulak lan panjenengan sami mensiasati kehidupan kulak lan panjenengan sami. Kadang-kadang kulak lan panjenengan sami dalam kehidupan ngayalek yado ya kan bayangan pengen laki sing ganteng sing pinter sing penghasilannya uripe kita gadangnya bahagia yang durung tentu. Ini weteng sesak bayak unang laki ini ganteng wang mangkat rada suwe be sasa ayo ya beli lah ya iya biasa mangkat kerja esok balik jam loro jam telu tekan rumah jam papat durung balik sasa beli telepon maning laki ini jawab berapat masih telepon di bepate ini kelekek tuman segini ya sampai tekan maghrib durung teka sasa beli ya kena karena laki ini ganteng. Wah ya maghrib baturi dolan assalamualaikum waalaikumsalam wong lanang aja mendembo joran dongol awas di hati-hati lapa demenan pengene kena balik cinta iwane aku ayo merengpeng beli wa so kukurannya ngetok na motor wah ya isok ngubeng belati enggak lana wong kumpul di paroki anak AA gebok maning mene anak AA kengelan beli lakane luruh laki kusing penting lanang durung tentu ya bakal bagian ganteng gagah pinter ya akan suki yang durung tentu bahagia serok si asal lanang bagian bocah cilik ireng blesak berintik ngentutan melarat sekalian sok bisa jadi uripe adem mangkate kerjane ning sawah mangkate esuk balik jam 4 setengah 5 durung balik sasa beli ora santai-santai bae kun balik serok beli wis ya kader blesak beli ora arep ngapa cemburu ini nyemburui siapa iya beli balik ke telat mujar yang kono sampai tekan maghrib durung teka-teka ya bature dolan assalamualaikum waalaikumsalam wong lanang yang mendimbu jemasing sawah durung teka-teka awas di demenan bengene teka jising luar negeri ini ngandel beli lah ya terus ceplok weh siapa sih doyan ini lagi ini kita kok kita ngawin biar kelilipan asli ini makin begini cemburu beli enggak beli adem beli wis sing penting lanang lagi kok meneng kanggo ngeneng-ngeneng sing blesak kedikit gini bari payu ning nganen kita kadang-kadang wong luru lah aku sing gua sing kadang hati-hati bisa ngedugal be cemburu bae kenapa laki ne oh, sing penting lanang laka cemburu kukun mebalik serok beli wis iya kan iya wong laporan adu laki nira aku jadi demenan maning karo randak pun ngandel beli
aja maning rangga yang doyana perawan yang ngelirika yang setan papagan setannya sing minggir je. Ya iya makane yang kadang-kadang kebahagiaan itu hanya dalam sebuah hayalan. Ya dalam pemikiran kita ndelenge kuwu enak dadi kuwu mah dodoke ning meja nginunge aqua botolan bareng kita mah kosi dibalang-balangaken je ora. Iya kan? Iya enak dadi kuwu apa maning dadi lebih ora. Lah ya iya dadi lebih mah ana wong nangis duit, ana wong kemuyo duit, ana wong tukaran wis tenang wis biasa dadi omongan kaya konenku. Ngelah kadang-kadang bakal waya pengantinan mau wong pati gletit. Turah iku je lebih mau bakal wong pengantinan mengulu jetekannya. Wingi maji ana wong mati kok si lelet jetekaku. Wis biasa omongan kaya konon. Lho kenapa? Ngitane dhewe kilok mekonon. Urung taun dadi lebih omongan kaya konon tak legi baik. Nah, wis weruh kita ngatur wong ning pengadilan SML Panjing innalillahi wa inna ilaihi rajiun kok kita masih ning dermayu. Ya kan sidang yang dalam kondisi sidang masa bedal. Ya kan akhirnya meragatakan sidang selesai sidang jam 11 ora balik ngumah langsung meng TKP tepat kejadian perkara ora salin maning sepatu gletak nyili sendale wong masih ngomong ora ning wong mati mesti ditelepon sing esuk disusuli ping telu jebe ora dongol dongol kok si tekane waya meneh arep kapan ngubure hari wingi maning wong pengantinan mesti tekane kumulu lewat teng-teng wong wa jagat panas kitane wis pegel tekundang meneh dodok kene ngomongnya ngomong apa? Seniko jebakan wong kawinan menjetekan yang ngulu 100 bener sampean. Bahkan yang wong mati, bahkan yang wong matinya tekannya telat. Tapi saya punya alasan. Apa aja alasannya? Oke, bakal wong kawinan kenapa lebih tekan yang ngulu? Karena sebulan sedurungnya daftar. So takon, ya Riko karo Nopi, sebulan sedurungnya daftar be kita repan kawinan. Kapan? Bulan September, tanggal pira? Taro misalnya tanggal 10 jam pira, jam sanga esok catet ning lebih jam sanga esok tanggal 10 September pernikahan ning desa Babakan Jaya blok Kandang Haur. Ya, ya kan? Wis kecatet kabeh. Begitu teng tanggal 10 bulan September jam sanga kurang 5 menit lebih karo naib teka. Kenapa? Karena maune daftar dikit. Jadi bokat sampean pengen duwe wong mati lebih gage teka. Yang buari sebulan-bulan sedurunge mawa. Kun mapa tu sedina sedurunge bidaftar. Sok deleng begitu bapane sampean mertuane sampean cekap-cekap marka. Be kaya-kaya mesukiki bapaki. Ayo wani beli. Lala makan, bukan tanda lebih tekannya kari, ya jadi sewoti aja di umbangi. Yo kalau dia bohong kan orang daftar dikit mau nih. Nah, iya karena memang ini adalah sebuah kenyataan. Kadang-kadang gula lan panjenengan sami orang weruh kesibukannya wong. Wong sejen makane kula lan panjenengan sami belajar saling memahami tujuan pernikahan itu ibadah sing lanang belajar wateke wadon sing wadon belajar wateke wong lanang weruh wadon wateke kaya konon sing lanang ya aja nemen-nemen ngladeni ne rumah tangga ku beli sedina rong dina wis 20 tahun mas ora paham-paham cangkem kuwen. Ya kenapa? Ya karena gus gawane bakal wong wadon ake omonge gus gawane. Ya iya bakal wong lanang beli kiyeng ngomong apa aja kang sebabe dalam ilmu psikologi ki ilmu psikologi kejiwaan manusia iku sepinter-pintere wong lanang ning endase kumung hanya bisa menyimpan 8.000 sampai 10.000 kata sing paling pinter pun ya kan itu pun dihabiskan pada waktu siang bengi wong lanang wis beli kiyeng ngomong makane rabine aja nemen-nemen takon bakal bengi iku paling jawabane ya kang film kini enak kan entok omongannya kanggo mau awan kabeh
Ayo rabi ini ya orang paham-paham kok sih diajak ngomong ayo wong bikin. Iya memang wataknya wong lanang beli kaya wong wadon bakal wong wadon apa aja ini ngendasnya wong wadon bisa nyimpen 20.000 kata sampai mumbul. Iya sakane bakal wong lanang cangkem ku paling ngirit bakal ditakoni siji jawabnya siji sing endi sing pengajian siapa Kang Hasan Wahyudin rame ake satu pertanyaan tuh jawab dengan satu jawaban wong wadon beli dade takoni siji gembrabal jawaban ki wah isrok bae bongkat beli ngandel ki balik sing kene takon anak duit ka masih wuh masih apa bocah sekolah mesoko baru suki kini anak duit warna mar papa ayo ya beli takone kan duit masih tak masih jawab masih entok jawab pak ya kun mau beli tekampurakan beras gua bubu sukiki terus untuk kulawuan bocah sekolah ya sukiki gua duwi warna mampu ini satu pertanyaan dijawab dengan puluhan jawab ya bakal wong wadon mukonon sing bengene ga ya iya ngar wong lanang ning dalan papagan sing endi sing sawah kenapa ndeleng panen durung bareng durung banyune priben asat dadi arep ngalap diesel satu pertanyaan dijawab dengan satu jawaban ketemu maning ngar wong lanang sing endi sing bale desa anapa gawe KTP dadi durung apa sih blangkone laka alasan klasik blangkone laka lah ya iya jadi gak bakal wong lanang omongan siji jawabe wong wadon iya beli tadi papakan sing ngendi sing pasar nanjak kabeh sirah kanan nega ceplik larang bawang larang gesek bebu jari politik sirah tekang kanak ketemu karo kang ustad kita beli kudungan puisin di sirah sampai nusup kita melakukan madr ditakonin tas sing ngendi sing pasar racat jawaban. Nah, iya makannya kayak si lanang itu sekali rongokna baik. Iya kari rongokna baik aja dadia, tapi dadia pengerti yang bakal wong wadon sifatnya model kayak kau sekali rongokna baik, yang rongok akan beli yang tinggalan. Ngapa maning wong wadon lagi sewot di kanek yang kan rongok akan untuk tuh khotbah tuh ceramah punku. Orang wajib ora pak ngrongokaken tinggalan lah pak mangsa enak kak pedes kabeh omonganku ya itu kehidupan rumah tangga kuat tonggonana beli kuat tinggalan lek ya kader ke rumah tangga kan jelas imsakin bima'ruf au sarrihuhu bi ihsan jaga dia dengan baik kalau enggak sanggup ya wis pegaten ora putek ora apa. Lah iya kadang-kadang wong lanang kan ngujulaken dase digobekin buntute, diopeni beli, diurus beli, dipegat beli ya menusa ruwet. Lah ya iya dalam rumah tangga ajaran Islam itu jelas imsakim bima'ruf au sarrihuhu bi ihsan makane an-nikah huwa aqdun yatadamanu ibaatal wat'i. Jadi yang namanya nikah itu adalah transaksi gelem tutugakan beli gelem pegaten ini makanan nurakan ya misalkan itu uang wadon beli wani ngomong makanan akhirnya nembang aja dawa dawa sunti gawe lara yen wis ora lah ya kader gak enak seneng yang ora suwe ora apa waktu senenge menusa iku luwi pendek ketimbang waktu sengsarane wong seneng ku ora suwe ora apa mung sedela dalam hal apapun seneng ku mung sedela ya pengen tuku motor akhirnya nyelengi akhirnya motornya ketuku berak beli seneng beli pirang dina ora suwe paling sebulan rong bulan senengan motoran ya mana kakene kari sengsarane kudu nganjingaken blok kudu dibasu bensin entok kudu tuku kudu memperpanjang suwe senenge ta suwe sengsarane
termasuk wong rumah tangga bahagia, seneng, yakin pengantin baru, serok dalam pengantin bari. Ya sing anyar kan baru, sing lawas bari, sing baru medelengen dodok iring-iringan melaku pengennya gandengan, telengan pengantin baru misah ing bari mah. Aja boro dodok iring-iringan laki nera dan nyelende ke nyingkang na ongkom anak ini kena si mokonan kok enda beri kerungu tuman menusa kaya konon di sugui wedang beli dinung inungin yang kanan yang warung wedang kok sih nginungin yang kanan ya iya lo kenapa iya aja nyalakakan warung wedang gerayang nggak pakai dewek menang apa laki senengnya wedangannya yang warung karena sopan-sopan wak warung mah ana wong lanang liwat kok kang mampir iya ora ya nah sampean mekonon beli ning laki kok aja boro mangga kang daud dongol la ilaha illallah balik maning ayo iya beli bareng ning warung kelayape wong lanang kang mampir nginunge apa kang es kopi apa rewol nawani iya bareng digeboro-boro kayang ngayang konon akhirnya sing lanangnya jawab kopi bae cekita mah kopi ini manis kata sing pahit sedang akhirnya gawe kelutuk-lutuk bari gemuyu mangga kang cicipi kopi ini bukan kurang manis kok tambahi gula masih kurang manis nyawang kita kang manis ya kan sing lanangnya ngopi dagang warungnya dodok ngiringannya bari lendot lah sing ngendi wong lanang ora betah wah borong ning umah boro-boro kaya kon daun ning emper la ilaha illallah balik maning bari nganu tangane iku wan teka maning jiko ongkos nyelang ning sira kembu si balek ke priwen jekitaku untung lanange wong babakan jaya wis tayo omongan kaya konanku ora-ora diladeni blebas be mancing dodok ora begitu dodok encang juga wakna kopi ya boro-boro iya boro-boro kopi mene duite ayo ya beli ya sing lanang ora kaken lewat cagora begitu diceng anu gawe kopi boro-boro tersenyum boro-boro nawani kelatak lutuk bari merengut kok begitu uncul ing meja gledak kewok coba bayangin mah nyugui laki dikewok-kewok yang dikenyugui setan pojokan biana permisi ini dikake mangga katuran buyut lor buyut kidul iya kan ora nyugui setan anak katuran nyugui laki dewek dikewok coba hei meneng-meneng ngasih ngerasa megumuju dewek surak tuman menusa keyakinan iya iya sing disalakakan warungkan derayangan awake dewek iya boleh lah ya iya ning warung pelayane ayu-ayu mambune srebeng wangi ya betah ning warunge bareng manjing umah dhewek boro-boro mambu wangi manjing kameran blek kayu putih kok mambu beli kayu putih balsam ya kongkon jebli senep weteng sing dikit diambung rada wangi ternyata dudu lengah wangi autan wae dikacupai teledak ente tuman rang manusia kaya kenen ki lah ya iya dangdan seporete ku kepoko bakarpan metu sing ngumah iya beli bakarpan kondangan mau si dangdanan diporet dinggone kabeh yen kudung sing bagus klambi sing hari ini ngumah daster sekilan sewek kaya ora diganti-ganti surian beli apa beli gribat gribet engkau bakal lanange anak burungu demenan maning kenembe di bonding rambutku lah iya jadi jadi aja nyalakakan siapa-siapa sendiri gerayangi ya pake dewek iya jekang wong wadon kita memakonan wadon apa aneh lanange kepada baik oh sing di alam-alam pelayan warung ayu ya ayu jadi dangdani siapa sih modali ning kono kan kopi rega 5.000 saya ketemu kang los baik cik hari ini umum merong puluh ewe koto tanti kaku ya lah ya iya jadi kan ayo ayo kenal ya karena sampeyan sing kuku bedak esok sini ngumah hei wong wadon khusus ngu bedak rong juta deh udah skincare ku larang nanti bakal wadon ayo ya larang ngu bedak ya nah, nah makanya ketika engkau menginginkan ada bidadari di dalam rumahmu maka syarat pertama adalah jadikan rumahmu itu surga
Kenapa? Karena enggak ada widadari sing menengi ning neraka iki, Pak. Serok blatian critane. Kabeh widadari menengi ning swarga. Bahkan ning neraka paling ada wewe kumpil. Hak dadekaken umay swarga jumpone kebutuhane. Wong makhluk sing blekene disalahkaken wong wadon. Li bisa disalahkan angger kita wong lanang sing salah. Lah ya iya wong wadon njaluk belanja, njaluk toko, gelam njaluk go toko, mangane. Ya kenapa? Ya memang kewajiban nafkah ku wong lanang. Lah ya iya wong wadon tinggal mene. Lah ya iya itulah rumah tangga. Ya yang punya kewajiban nafkah siapa? Ya wong lanang. Lah iya juga kewajibane wong lanang nafkahi apa? Ya sampeyane maning ya aja kaya konon. Lamun lakine sampeyan bisa nafkahi sampeyan gal dina, ya kan bisa nyumponi kebutuhane, bisa kuat tuku motor umah bagus. Yang rabine kebeli model mekenen, wah ngemete gartis. Ngemet si model kaya kenen ku apa maksudnya Brian Urip. Iya. Ngane aja teman-teman nuntut prevensi ora menggawene mekonon kadar dadi peralatan gak bakal ditanggap ngarep-arep sawiran gak bakal sawirane tukang panggung mah wah artis siji panggungnya lima kan bakal 1000 go dhewe kan tukang panggung 1000 dibagi wong lima ya lah iya bareng untuk pisan jam rolas di DP akan mendana kah gelati sekitar 500 kah sebenang mangsa ngerti ya wong sejen makin ke peralatan gedulannya sekitaran teman-teman itu bukan kita apa ya Allah bukan kita lagi wiridan yang suara panggung beli uruan jabrot 500 dewek lakasin pecah ya Allah lah ya iya jadi ya kan kembali kepada titik dasar kulak lan panjang dengan sami belajar ya memahami kehidupan mas oh ternyata wong wadon wateke mengkonon sing wadon aku tuh paham baka wong lanang ku beli kia ngomong sampiannya ajak kakin takon begitu wong lanang teka blados assalamualaikum ajak kakin diajak anda nebaka wong lanang begitu teka delengan raut mukanya enggak mungkin bisa berubah selama 10 menit cok titenana bakal jare ndeluk ya wis ndeluk bae bakal merengut ya merengut bae sampean aja salah sangka nyewot ora maka ketika anda punya suami seperti itu berbahagialah berarti asli suami itu laki laki-laki urung kun mau begitu blados tak kasih mau kang pegel kang wedang oh dumbangi pisan sro kukurane kang jadi aja kakek ngomong assalamualaikum waalaikumsalam geledak wedange kikang wedange bokat butuh kita kitang pawon tinggalan kok gak ngajak ngomong dewek ya kenapa ya karena memang hormon laki-laki hormonnya tuh tinggi jadi dia tuh susah untuk bicara singarane wong lanang jadi muka laki-laki itu bisa berubah itu setelah 10 menit roba 10 menit roba bahkan wong wadon sebaliknya semenit bisa rubah ping 10 raine ini pengajian bakal lagi dodok blados teka karo siapa sejen rai kuwis iki je karo putu alah wis sejen maning rai iki wong lanang beli bisa begitu teka ya wis bakal rai mekonon ya mekonon bae maka bersyukur sampeyane berarti asli laki ning di kaki lanang apa pengen tiga dua laki begitu assalamualaikum halo cantik apa kabar sayang udah mas dudu lanang gin makin nih nah ya itu watak kadang-kadang kita nggak paham dengan watak itu akhirnya terjadi tukaran jadi wong lanang gitu paham wataknya wong wadon ya kan ake omongnya ya biasa alhamdulillah aran umbang-umbang aran nyewot itu sekarang menengah baik ya balik entes ngoyos pepian masih pada pating serangkol jagate gerigis teka-teka bari ngerabuti bari ngecombrang orang sih maka tutu tangan kin mebating wong lanang anan yang kono pating jerengut kayak pot ayo ya beli bisa zaman yang anak wonge anak lakine anak anake laka siapa-siapa gaya lah entok liwat dajak anda wong wadon mas rob soal anaknya kun nyepak anaknya ngali mau kira nyewat akhirnya anaknya ceplas lakine
ceplas udah semua entah si pepian ki dodok ning ember ki bareng lempiti ki ana entok liwat klek-klek aduh tok enak sirat tok guripku kita masih ngesok ya ngoyos ya pegel wae takang umah pepian durung dintasi sirat enak kari kloyong kari cor kari kop iya makane ya makane kudu paham ning wateke ngli paham sesek wetengku. Lah ya iya ya kenapa ya itulah ya rumah tangga jadi sing lanang ya aja teman-teman serius ngadepi rabi kayak kononku hari degeguyo baki yang rongok akan beli kiyang tinggalan tuh liba kan memang kenyataannya makanya bisa aja sewot bani sekali rongok kenapa lah ya iya jadi kehidupan dunia aja maning rumah tangga dunianya sendiri saja kata Allah itu adalah permainan. Innamal hayatud dunya la'ibun walahun dunia itu adalah guyonan permainan aja serius-serius banget ngalam dunyaku sudah mengalam dunia aja serius ya sesek dewek potong ngerabi makanya secara teman kok gak mari dewek beli mari-mari ya sekali kelonan berakat ya kadang-kadang kita gawe putek arepe dewek curiga karepe dewek itu siapa anak ini ngumah bay aja teman-teman meriksa nih HP ini laki sesek ingin WA kin sapa kin sapa ini sejurna bay bakal tekan ngumah kun laki nih kita ini kanak-kanak resikone adepane karo Gusti Allah kita nih ya wis mangga Gusti titip laki nih kita bener raksan beli bener ya cegah dari ini kesampian di blabesakan ya los ya akhirnya urip wadem bakal lillahi salah sampeyane bakti beli lok lubang beli lok nukari tapi wong lanang jekang karepe dhewe kita ki pegel ya aja pegel-pegel ya wetenge sesek terus diudal bakal legar di sini apa kok beli sakane lak itu kandak-kandak kon kabeh ning tangga bari apa ora nulungi ora apa malah pada keprok puas jenok makane aja nemen-nemen ngandakaken kehidupan rumah tangga kepada orang orang lu istab meneng mun mak laki ini doyan kangkung kandok sih wong lanang kita bak kemangan laka kangkung ya kuji sewot susur kudu ana bayak kangkung ya kanda maning kanda maning akhirnya setangga mumpang buru kabi doyan kangkung ini dijenak ya kaya wadus jelak ini irang mah lelah makan deh aja ilok ngandak akan masalah rumah tangga menjaba jaba apa maning nimbab utang kun mau utang jadi dejer-dejer orang di dejer-dejer bewis muru kabe sudah melung bang syariah melung ning bang selasa melung bang kemis ya blek nah ya iya zaman sekin orang kudu di dejer-dejer apel kabe geng motor semana ganas eka membeli wati wedi dikak wedi nening motor si ngutuk-ngutuk gak batas kah bahkan utuk-utuk motor gak batas tilik terus ngerdek beda lakasi gak usah tore orang baru mau lanang durung balikin ke lah ya iya ya kenapa sampai terjadi seperti itu ya karena kula lan panjenengan sami menganggap hidup itu serius bahkan makanya aja serius-serius banget ya jadi jika itu santai baik uripe kula lan panjenengan sami di dalam kehidupan ya suang wadon makanannya wis opinana bisa mati-mati ini dewek nah ya kadang-kadang menusa mereka kita kujak kang wis pegel di rumah tangga 40 tahun kok si sengsara baik belenak baik yang berlaporan kita ya teguyu dikanya kuat berbahaya kuat bertahan selama 40 tahun mang saya kari dela maning beli kuat usut jika kawinan umur 20 tahun sekini rumah tangga 40 tahun berarti swidak wis kuat jika ngelakoni sabar rumah tangga dela maning jika kisun gini kok mau mati-mati dikanya kemana gimana ketika saya ngomong mati makin ini pak tinggal dia bokat orang waya mertite bahagia sekaruan sengsara pegel jekang ibarat wong memikulan kerasa abote ibarat wong melakukan wis kerasa adwe jadi harap apa sun ya beli jebu iya dikani ya tanggung gaya ya wak sun lah ya iya makane kulak lan panjang dengan sami harus cerdas-cerdas menyikapi kehidupan belajar oh watake wong lanang ngomong konon ya kan beli kiyang ngomong sing lanange kudu paham watake wadon kaya kononku
Mas wer rutikane ora mekaya ora apa malah sing mekaya rabine. Ya dikane ngalahan. Wis sing nrima hadi omong apa wis kari meneng bae. Kiyeng rongokaken beli kiyeng tinggalen. Kadang-kadang emosi nancak. Wong sing ngoyos rabine sing nekakaken duit rabine dikang tandur wis beli kuat mengsawa nglimpang ning galeng. Akhirnya kan mangan tinggal kari kopoli ya bang wadon terus wadonnya kan kadang-kadang ya ilo kemaning waro laki ini dau krok dodok uruk blak cerok labwe bruk camane sing kene dongol odo enak ya kari kop ya kaya sing lanangi ya aja emosi wis kari rongok kenapa ini cekang pegul cekang wetenge dugal yang dugal-dugal ya apa akhirnya begitu rabine odo enak kari kop emosi piring diwalik blok metu klanti dewek jerokar mangan ngendi wong ajatan masih arang-arangan segini ngantun ning dulur ora kuro rapa karo dulur kuno songkong kube mangan mbe ini juga pegel wis hitung-hitung di kemangan ning warteg radio nek raka krokok be iya jadi iya bisa jadi anjing akan ningat ngadate wong kehidupan rumah tangga jaman ngomongan sing anak uripe ana cangkem cangkeme sing arane piring sendok gelas kula kasih ngomong tapi begitu bareng ya klotrekan pecah beli pecah ya kun maning wong rumah tangga ana tukare ana jengkele ana dugale ya wis santai-santai bae oh ya berarti lagi mekonane ya wis aja teman-teman. Ya iya begitu wong wadon ngomong tak itu terus nggak kena begitu peragat wis bakal wis gentenan ya beli jadi ayo serap tutup gak bener nggak kena maning engkau gak pegel dewek suwe sini nyungsep pun jadi sing lanangnya kudu sabar ngadepi model kayak konon karena memang wateknya kayak konon jadi priwen jekang cara yang lain siji kader kelemahannya wong wadon apa jekang siji apa bakal pengen buru kelemahannya wong wadon apa almen sok pira lagi ngamuk ya udah kok si bakal lagi ngamuk tambah ayu baik ngeluk serok kadang-kadang sing lanangi beli cerdas gimana kita metiteni wong wadon bakal wong wadon wateknya apa watek dasarnya wong wadon pengen di alem yang ini sok toko kaken gelang rada gede gelangan melaku nih roba limbean bakalah kegelangan ya biasa melaku serok digelangi rada mengarep gini ya iya toko kaken anting bendas beli gelemang ini gada gede ya, pengen dialem antingnya kita kianyar maksudnya mah lih serok bae bakal emper pengen bersih bae orang ngel toko kena kalung sing bandule gede sesapu bae ukurannya enggak ane wong liwat maning nyapu maning napa pengen di alam gue punya bandul gitu loh ada bandul sejempol bae pengen diandeng-endeng kan wong lanang bandul gede tusuk penan enggak ya karena bakal wong lanang ya ngapain sih di alam ora ya lah ya wong wadon mepengene di alam toko kena ali-ali rada akek ning warung janganan remek abe di meki kin pira bonteng ki pira kini bonteng ki hari kin pira kin ki ngendeng akan ali-ali akane tukaran karo wong dagang pindang ya gara-gara kun wa gara-gara endeng-endeng wong wadon ditokokaken lakine ali-ali papat wa tangan ki ali-ali kabe akhirnya ana wong dagang pindang liwat wong jero pindang iya wa pindang grutuk-grutuk biasa ora kan ya bahkan wong wadon pindang kin teka milih kin pira kin kusing duwe ali-ali nek teka wa jekin sing gede pira jekin tongkol ki jora jare wong dagang pindang ya kun maje gede maje seket jekun ono hari pindang layang pira kin ki pindang layang maje kun 10 ngewu mak mek pindang di mek KB suwe-suwe wong dagang pindang di teni si raki beli nganyang pindang asli ini mah lagi ngendeng akan ali-ali dugale wong dagang pindang wa ya milih iwak sing lembut kin ya sing lembut pira wong dagang pindang cek lambene di beber itu atas ya kun
Kenapa wong dagang pindang beber lambene enok sirah madurung sepira nembi ali-ali iki kita mau tugas ki. Tu dinang tugale kunku. Dadi kinjing sing lembut-lembut pira, itu atos ya kunku. Maksudnya apa? Ngendeng akan sirah memas ki nembening tangan kita mau tekang utuh kok. Gigiye ki diganti emas. Nesakan ya, jadi bapak kau wong watu ini memang watek. Sing lanang sing pinter-pinter ngaleme. Hari ngalem wong kanak-kanak kau si waniano. Ano wong nambal ban wong watu. Aduh kau si je wong watu ayu je nambal ban. Hari rabi nirane masih kurang solek bay apa? Hoi, hoi harus ini kanak-kanak kau si di alam alam. Rabi dewek batik beli di alam alam. Ngurusi ngawit sore dangdan entah satu sendiri biakakan bedakan bulak balik pengen dialem masline kuwa dikane beli cerdas-cerdas uruana wong bulak balik ceplok siram cekaya dalang dombrek gue bulak balik apa beli merkesep wong wadun sok tongton ngimput pengine gesrok. Nah makanya sepinter-pinter mungkin gulak lan panjenengan sami ngalem wong wadun tujuannya apa? Supaya dia berbahagia, membahagiakan orang lain. Itu juga ibadah. Tiba-tiba ke dasar ibadah rumah tangga ku enak, wak guyonan baik. Di kami yang serius. Wong lanang apa? Karena kakak-kakak duit, ya kan mana duit belanja, halakan duit puasa, putek temen urip. Orang ngandel orang apa? Ngorilok ngelakoni kayak konon. Paling di kami tukaran konon. Lah ya iya, bakat tukaran ku yang orang nekak na duit ora apa. Ya bleh. Apa bakat tukaran terus pedaringannya kebek. Lamun kaya kono nar tukar bae bari yang manggal dina ku. Bakat tukaran pedaringan kebek terus duit e pating blah. Malah bakat tukaran duit tarpan teka beli sida. Wah. Masih sok tukaran karo laki ini duar dir RT arep mupai kartu BLT ki balik maning dika. Ya bleh. Rakane aja nemen-nemen tukaran nukari apa jadi jaga wis kari guyonan peurip pun wong wadon sewat serak yang sewat karo kita memang sang ada tak wales pegel engkau gak pegel dewek ayah wong wadon yang wis kari umbar nabai wong lanang jokang karo pedewek kita semenim bakti deh ori lok nyentak ori lok ngumbangi wong lanang amprak bay sanjam ya wis hitung-hitung dengan basang bedikannya kemana. Nah, akhirnya hidup itu simpel. Yang enggak simpel kenapa? Karena kita ini pikirannya mana? Mana urip pengen kaya uang bari apa? Mungkin nasib kita karo nasib uang beli mungkin pada. Sekalipun pekerjaannya sama, tapi rezeki tidak mungkin sama. Makanya aja lo kesirian karo rezeki ini batur. Mau tangganya oli BLT mencu-mencu. Ya kun maning kun si ngoliku. Kita mau bateng. Nah kita mah dudu dulur ya kuwu maning sing salah kuningan. Nah, kaya kuwu nih gak orang pengen orang apa sih ngoli kun pengen nih masa desa oli kabeh ku. Mau nyemung duitnya anda semua nopo priwen bagiye. Akhirnya sesuai dengan catatan yang ada. Makanya dudu masalah dulur ba. Ake sing dudu dulur ya ketemu oli be. Kenapa ya karena memang wis rezeki nih. Maka wis rezeki nih ba turua be gitu gedok kumaheku. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ana apa JTIK? Kartune kari ngalah. Turu wong e mah. Malah sing ngusulaken bulak-balik mengku wong meng kecamatan wong ini. Wah ya bulan maning plek-plek, kuas ladas. Lah ya iya, ya karena sing arane rezeki iku dibagi ning Allah Subhanahu wa taala. Makane parta karo Gusti Allah bakal rumah tangga pengen adem pengen ayem pengen tentrem syaratnya keparek karo Gusti Allah ya kan lakonana sholat sholatnya sewaktu-waktu sholat berjamaah sewaktu-waktu ojokun mau khutbah nikah nanti sholatnya berjamaah kan ini masjidnya sepi jamaah yang umah kabe sewaktu-waktu baik maghrib umpamane sewaktu-waktu seminggu sepisan taura sebulan pisan sekalian ngecek kondisi ekonomi apa urusannya kondisi ekonomi karena semua ya sampai titinana bakal sembayangnya barengan mah lanangnya dadi imam wadone dadi makmum kan konon
lanange maca Al-Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabine jawab amin. Tetep berarti duite masih berase masih. Lah apa yang amine loncor jek. Ini sing kono bagus ketengar. Oh berarti masih butuh. Nebak wis prakat kabeh masih jin amine ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Beras mentok berarti kunku. Lelah ya iya. Jadi jangan nak namakan nih gulak lan panjenengan sami. Barkar Allah subhanahu. Ya kan ya karena rezeki sing bagi Gusti. Gusti Allah maka paraka karo kang bagi rezeki ngurus sing bagi rezeki Gusti Allah. Ora marak-marak subuh beli, zuhur beli. Akhirnya ngarep-ngarep rezeki sing menusa suwe. Molan teman-teman kadang-kadang bayaran yang kok dari siji. Lah kenapa? Ya karena kadang-kadang kita ini wis njokot bayaran dikit bon. Lagi durung ditangkap. Nah, akhirnya waya mene kakane kari mangkate. Baik. Ya tadi namakane parekah karo Allah Subhanahu wa taala tadi kunci rumah tangga bahagia sejahtera atau yang disebut dengan keluarga yang sakinah. Apa kuncine parek karo Gusti Allah niatana rumah tangga iku kanggo ibadah maring Allah Subhanahu wa taala menciptakan generasi yang nanti berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kula lan panjenengan sami pernikahan niate apa mboh niat gawe anak yang lakasin niat lah kapak gawe anakku niate gawe enak akhirnya dadi anakku. Ya beli nah kasih donga dikit ya Allah kula pengen generasi sing bagus ya kan terus maca Fatihah makanan beli ngorak kan digerutuk-gerutuk baik ya lah kasih ngarepan mulai sholawatan dikit ta istighfar dikit apa maning waca donga Al-Fatihah ping pira kul hune ping bating begitu kruntel ya wis akhirnya niat beli gawe anak. Ora niate gawe enak. Akhirnya dadi anak. Akhirnya anak akeh sing ora di niati. Ya akhirnya ngutal-utal. Nggawe ne barengan yo karo jin setan merkayangan roh. Lah ya ora donga ora pat. Nah, akhirnya tercampur dan tercecer kehidupan kula lan panjenengan. Sami dadi rumah tangga niate ibadah menciptakan generasi kang benjang nurut lan manut datang aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun tatanan kehidupan belanjane, mangane, nalikane kula lan panjenengan sami kepar kalian Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya sing aran rezeki dibuka dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi coba disyukuri. Jadi uripku aja kakin gersah. Ya mau kono norakan aja. Nah iya urip aja kakin gersah. Warung kun mau urip gersah. Baik kono nor. Nah ya iya waktu susi RJT enak kan ngomongannya kah. Urip kudu sing ikhlas melarat ora dewekan. Kono norak. Nah ya iya. Jadi jekan dadi kula lan panjenengan sami wis aja putek-putek aja kakek ngersa paraka karo Allah Subhanahu wa taala. Ya, dadi tapi nalikane uripe kula lan panjenengan sami kakek ngersa ning alam dunya, maka uripe kula lan panjenengan sami selawas-lawas gadange sengsara. Ngurip jekat crek bae. Maning-maning duh. Maning-maning doi serok bayar delengan di antara panjak sing paling murah kecrek bener beli mulai ya iya tukang suling gede bayarannya ya mulai ya iya serok tukang kecrek kecrek wayang kecrek sandiwara nah barang sing akeh kan uang kan uripe pengen jadi kecrek inter beli apa beli pengen metu ngarep bayar kecrek kakan mah. Lah ya iya itu tukang-tukang kecrek pengennya metu ning ngarep ngake jaman sekian bisa beli apa beli pengennya metu ngarep kecrek curah. Ya iya jadi bakal urip kakek kecrek apa yang akan terjadi yang akan terjadi sengsara selawas. Nah jadi wis disyukuri bae anane semene ya wis alhamdulillah ya tapi jekang urip puji orang anak peningkatan ya ada teh bokat kudune durung
ningkat terus kari lakonan apa asal gelundung muka suwe-suwe yang tua-tua mati muka prakat. Nah ya iya daripada dilawani tukaran gegeran bari apa ngore enak ora apa wong tukaran enak beli tukaran ora sesak weteng maka weteng sesak nafsu baik lemes dedes penyakit gampang teka makanya kuwis umur rumah tangga aja tukar tukar dari guyonan rabi ini sewat kali deleng nama itu caranya sekali deleng nama sebagai makhluknya Gusti Allah berbari di alam ya Allah hebat teman sampean gawe makhluk model kayak konon bisa bebasu bisa umba-umba bisa bedak bisa ngopeni anak bisa sewot sedina-dina namun itu gaweannya di kamar Gusti remak buapan rabi ini reang ya akhirnya adem watengnya bahkan delengnya Gusti Gusti Allah ngun masih di deleng rabi ini ya dugal mangsa burung tekope ini tekapan masih ngelawan bay iya kan ya itu watengnya muncul aku kan majurnya bencang kayak ngapa polai Gusti itu bengen anak kiai rabi ini rewel beli kejakan rewel beli kejakan sampai santri-santri beli setuju kiai ini duwe rabi kayak konon sampai patungan santri kuis gajah kiai pegatan beja rabi kayak konon oh sejauh yang galdina jidumbangi beja tiga bukanlah kamu modal jagi tak modali sampai dimodali kiai ini asal pegatan rabi kun apa jawab kiai orang bakal tak pegat kenapa cukup kita sing ngoli cobaan model kayak kenen lamun dipegat ngantem wong sejen mangsa kuat lah ya iya lamun dipegat terus wong sejen sing dumbangi wis cukup riang bae sing dumbangi lah ya iya jadi bakal bisa oli jodoh wis rok tutuk akan bae iya jadi uripe kudu sing sing ikhlas ya kader melarat ora dewekan jare Susi Arjeti kan konon tembangan kinki rohahu Susi Arjeti urip godo sing ikhlas melarat ora dewekan urip aja gampang gersah hati selalu gelisah bahkan gersah pe gelisah baik wetengku nah makanya kehidupan yang dalam hayalanmu itu seolah-olah nyata seolah-olah ya padahal tidak ada orang yang kehidupannya seperti itu pengen tuku motor ana pengen tuku mobil ana pengen tuku sawah ana rabine ayu nurut lanange blilok selingkuh anake nurut kabe ada di dalam hayalan kenyataannya nonsen mantu jeng lawan mertua ya zaman ing tingkate wong kandang ngaur wong dermayu mantune nabi be anas sing lawan Nabi saya, Nabi Muhammad, siapa aja kang? Laki ini jenab. Anaknya kanjeng Nabi, ngelawan baik kalau kanjeng Nabi. Begitu Nabi diangkat dari Rasul, anaknya dikumpulkan, termasuk jenab. Laki ini menti, anu je, bapak masih ning kana, ya yes, kok waran baik. Akhirnya ikrar syahadat sepanak. Laki ini, beli kelem ikrar. Wara, ya rabine anaknya kanjeng Nabi kang jare Rama sampean kudu ikrar mana apa Rama Muhammad itu adalah nabi apa ceploke la ilaha illallah nah bokat kita mau bapak nirak bener suwe-suwe saya edan bapak nirak mantune sampai begitu kanjeng Nabi hijrah meng Madinah wayai perang Badar yang lawan karo mertuane begitu perang Badar kalah apa yang terjadi ya ditawan candak begitu dicandak priwen patah ini beta ya kun maje mangga je Gusti kersane sampean wong 70 diapakaken ternyata ana mantune dhewek ya tetep sebagai tawanan ngakhire kesepakatan setelah musyawarah wis enake mah wong 70 bisa metu sing kene syaratte tebus 100 onta umumaken ning Mekah wong Mekah bokat pengen ya lakine balik srok tebus karo 100 onta akhirnya kinebus ternyata Zainab beli sing nebus woy tebusan sing dianjing kenapa gelang kalung seharga 100 onta diserakakan keje tebusannya lakine Zainab begitu dibuka gelangnya Siti Khadijah kalungnya Siti Khadijah kanjeng Nabi ih mantu kita berarti sing disel akhirnya tutup kanjeng Nabi lakini jenab beli bisa metu kecuali tuker karo jenab jenab digawa mene lakini digawa mana
akhirnya terjadi seperti itu. Makanya aja putek-putek urip busana contohnya kabeh. Ya, iya dadi wis kari lakonane sing bener, aja teman-teman serius, guyona bae. Halabikrun tula'ibuha wa tula'ibuka wa tula'ibuha. Rumah tangga guyon. Bakal serius tukaran bae. Takon duit iki sewajare oleh kang duite ya, piyana semene. Wis aja sewot. Ora usah mah duit kuntok bae ya bersyukur bakal dipai semene entok dipai semene berarti rabi nira cerdas, mampu menghabiskan anggaran dengan baik. Nah, beli mampu ngentokakan anggaran sok kubu pai anggaran 1 sekian miliar blintok dikomplainin bupati makanya bahkan belanja ini rabi terus entok maning tok berarti cerdas rabi nirak mampu menghabiskan anggaran. Wah ya bahaya aja kan ya bahaya priwen wis duwene mekonon sari ingun wis semati-matine dhewek mekonon. Jangan terlalu banyak komplain. Kenapa ya? Karena semuanya sudah dipasang-pasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dadi rumah tangga adalah bagaimana kula lan panjenengan sami belajar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makane kenapa tidak boleh mengganggu rumah tangga orang lain? Karena sama dengan mengganggu ibadah orang lain. Makanya jadi kehidupan rumah tangga itu adalah ibadah yang terpanjang di dalam kehidupan. Maka niatakan ibadah kian untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis aja ngurusi bayaran sing kana kana nanti yang akan membayar adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala yang membayar kehidupan kula lan panjenengan sami, maka kenyamanan, ketentraman akan ditemukan dalam kehidupan rumah tangga. Maka terciptalah keluarga yang sakinah, mawadae suwe, rahmate suwe. Karena keluarga sakinah itu dasare mawada pada demene, lanang demen wadone, wadon demen lanange. Iya kan, sawise mawada da bakal mawada masih ngarane demen ku saya lawas saya entok maksudnya kan ya iya. Maka ning kene nek waja'ala baka jodoh wa kholako beda ya beda. Baka kholako Allah menciptakan tanpa melibatkan manusia, baka ja'ala Allah menciptakan tapi dengan melibatkan manusia. Maka khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha titik wa ja'ala dawu onon. Jadi keluarganya keluarga sakinah. Bahkan di Indonesia wis dadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah wakar simpen wakar siem digawani kabeh koneneku. Nah, padahal ning konone wa ja'ala apa ya khalaqalak azwaj litaskunu dadi keluarga yang sakinah. Kenapa bisa mesakinah? Karena pada demene wong, pada demene pasti tentreme. Demene entok aja watir Gusti Allah wis nyiapaken rahmat. Ndak bakal rumah tangga wis lawas, masih demen demeni apane kader piot kabeh untune ompong. Masih demen beli. Beli, kenapa beli bubar? Karena rahmate Gusti Allah kari melase kelingan bengen bagen doyok-doyokan kebengene solot ya lah ya iya. Jadi ini rumah tangga bubaran kenapa? Karena di saat mawadah itu habis rahmate Gusti Allah durung teka akhirnya pada nafsune pada gegere bubar. Jadi rumah tangga itu dari mawadah terciptanya sakinah. Bakal wong pada demene, orang ngurusi belanja, orang ngurusi duit, serok bakal lagi pada demene. Duit beli gablek, belanja langka, beras, yang pada demene. Ngusur kersem sewengi-wengi ya tutup. Iya beli, jabur langka, banyu langka, jengak jenguk kandang ngecobre, ya sewengi-wengi. Kenapa betah? Yang pada demene, sakinah beli. Sakinah tentrem bakal wong masih pada demene. Tapi begitu sing arane demen iku entok aja watir Gusti Allah wis nyiapaken perangkat yang kedua inggih punika apa? Rahmat. Apa rahmat? Kari melase. Sok sampeyan ning laki kari melase bae ora ya? Bengene mas salat ya melas laki kita kok. Bengene mak aya ngapa menggawe apa bega dicepaki kabeh barangkin mau wis doyok kok si mangkat teng sawah ya tiba ning sawah
ora kongkon munjal malah kegeludak ya dewek kedik ora nggawa sekandek wis beli kuat setengah kandek beli kuat akhirnya emang ya wis lah teko peni bae ndak semati-mati ini dewek iya ora lah ya iya kenapa yang demen mah yang wis mangsa demen nadik aku demeni apa potongan kayak konon rayus bubrak babrek melaku ya wis beli pajak dah wis kelas manjingnya kelas C ya kelasnya uang kan sih ngawit kelas A kelas B kelas C mung telu kan terus ke kelasnya mentok papat bakal kelas A ya berarti masih nom masih cilik lamun mata masih awas kupingnya masih awas raine masih ayu awake masih akas ya kan barangnya masih wis pokoke A dika melempeng bae enggak nah iya bakal rada tua berarti mancingnya golongan kelas B matanya wis rada bureng kupingnya rada budak gigirnya gampang bengkok boyok nguyue beser berarti kunku golongan kelas B tua maning ya wis golongan kelas C mangane wis mulai camat cimit melakune canggang cingging nguyue ga cerat cerat truk wis kelasnya wong wis kelas C bak men ya mentok ini kelas D beli wis tinggal kari diduduk diurugi diedak-edak perakat gak ada makannya rumah tangga nek ulak lan panjenengan sami ketika tujuannya itu adalah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala negakakan syariat ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala maka yakin rumah tangga iku bakal tercipta kesakinahan ketentraman kedamaian syaratnya aja nemen-nemen serius asli nopi terus harus apa kanah Riko, Novi, aja teman-teman serius, santai, guyon wis guyon, sing ake guyon ne. Nah, iyo rumah tangga serius baik, kudu mungkinen, wow, kau si kudu anak aturan, aja kake aturan. Ya, yang wadon aja teman-teman delengi HP, putek karep dhewe, nggal nomor dicurigai kabe, aja di mek HP ne, tinggalan bu jareng, ngono. Bukan membatu padung rungu be, oh kaget panas, pegatan kita nang blok eh wadon skinku. Selidiki dikit, benar tak beli. Kalau itu benar diomong, iya tadi kedemenkan. Diomong, wajo wis pegatan dia omong dikit kandane, los demenkan los, ada surat tanah kita ilegal karokanku. Lah iya BPKB ini anak ning kene, iya kan? Ayo, aku mau semua dunia blok, pegatan kita nih di pegat kau nama ngantri sembako kali ngantri iya golongan iwak sepat serawa-rawa iwak peda kecemplung sumur jaluk pegat sewaya-waya tempo tadi rangda sama sumur umur sudah lah iya iya iso dia lagi nom maka uang masih nom ibarat bola bola sepak ya sing rebutan uang pira rolikur lagi nom aku selicik gak sanjane uang lagi nom maka sing rebutan begitu wis ana sing lamar janunggur kuning melengkung wis kaya bola poli wak kaya kari wong rolas sing rebutan apa maning begitu wis dut terima kula bola apa aja kang bola tenis wong loro sing rebutan laki nira karo mantan nah ya iya begitu wis tua duwe anak duwe putu bal apa bal golap jendil bedewekan sing main wong siji pentir ngado melasaknya belum jelos tua kaderka ini aja belaga-belaga uripu pukatan-pukatan aja belaga-belaga sabar ngadepi kaya kaya konon ya ya di dalam hidupan pasti ada ujian seperti itu kayak kita ini bisa aja serius-serius barang mau putak masalah sing kanak-kanak digawani mene ngurungun delenge sinetron wah ya remek wong lanang kok HP ini diwalik menurut sinetron bakal HP ini diwalik berarti HP selingkuh wah ya sesek wetenge nah jendeleng naning TV ya jendeleng naning TikTok jadi yowis bakal teka ya anggap lagi beli teka ya wis pujareng kono dongakakan moga-moga selamat ning berjalanan makane kulak lan panjenengan sami sing ake ndedonga anggo sapa anggo rumah tangga kulak lan kenapa karena yang menciptakan sakinah itu bukan ibumu bukan bapakmu bukan tetanggamu bukan saudaramu siapa kalian berdua yang menciptakan sakinah tuh wong loro kader ke rumah tangga wong sejen menonton sira nanjak keprok sira murah keprok kader ga
Lah ya iya wong rumah tangga mah. Nanjak ya keprok pada seneng, enak si utange parek. Ngejret puas ladas disirah. Iya kan? Lah ya makanya aja teman-teman ngurusi wong sejen yang membina rumah tangga itu kalian berdua. Maka siapa yang menciptakan sakinah? Jangan tuntut orang lain, tapi kita berdua yang menciptakan kesakinahan di dalam kehidupan rumah tangga. Carane, jadikan rumah tanggamu itu adalah sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nalikane rumah tanggane kulak lan panjenengan sami sebagai sarana kehidupan kulak lan panjenengan sami nuju ke parak maring Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rumah tangga mau bakal didadekakan rumah tangga kang adem, kang ayem, kang tentrem, selamat dunia sampai tekan akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyati wa ahli baitihi syai'u lillahi lahumul fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul al-ajman walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Adam wa sayyidina Hawa, wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ibrahim wa siti Sarah, wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ali wa siti Fatimah az-Zahra, wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sayyidatina Khadijah al-Kubra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun واجعلنا للمتقين إماما. هذا دعونا كما مرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. سلام قولا من رب رحيم. امتاز اليوم أيها المجرمون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semanten mawon saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten. Billahil hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.